Konnichiwa minasang. Terima kasih telah klik video ini. Sekarang saya akan membahas Nihongo kira-kira jilid 3 kelas 12. Bab 27. Materinya tentang Tetsudau koto membantu. Pertama, pendahuluan dulu ya. Apakah kamu pernah mengalami kesulitan Pasti setiap orang pernah mengalami kesulitan ya. Misalnya tidak bisa membaca huruf kanji atau sulit membaca tulisan yang kecil-kecil ya. Bagaimana caramu mengatasi kesulitan itu? Ya pastinya butuh bantuan orang lain. Ya bisa meminta diajarkan atau dikasih tahu cara membaca tulisan itu dan lainnya. Kosa kata kesulitan, muzukashi koto. Mondaiga wakarimasen, soalnya tidak mengerti. Shigotoga owarimasen, pekerjaannya tidak selesai. Shukudaiga dekimasen, tidak bisa mengerjakan PR atau tugas. Kosa kata cara melakukan sesuatu yari kata. Katakana wo kaki mas, menulis katakana. Partikel wo diganti no, masnya diganti kata. Menjadi katakana no kaki kata. Cara menulis katakana. Katakana no kaki kata ga wakari maseng. Tidak tahu cara menulis katakana. Yukata wo kimas, Mengenakan yukata, partikel O diganti no, akhiran mas diganti kata, menjadi yukata no kikata, cara mengenakan yukata. Yukata no kikata ga wakari maseng, tidak tahu cara mengenakan yukata. Kopi O sukai mas, menggunakan mesin fotokopi, partikel O diganti no, akhiran mas diganti kata. Menjadi kopi no tsukai kata, cara menggunakan mesin fotokopi. Kopi no tsukai kata ga wakari maseng, tidak tahu cara menggunakan mesin fotokopi. Kanji wo yomi mas, membaca kanji. Partikel wo diganti no, akhiran mas diganti kata. Menjadi kanji no yomi kata, cara membaca kanji. Kanji no yomi kataga wakarimaseng. Tidak tahu cara membaca kanji. Takoyaki wo mas Membuat takoyaki. Partikel wo diganti no. Akhiran mas diganti kata. Menjadi takoyaki no tsukuri kata. Cara membuat takoyaki. Takoyaki no tsukuri wakari wakarimaseng. Tidak tahu cara membuat takoyaki. Jakarta kokoe e ikimas. Pergi ke SMA Jakarta. Partikel e diganti no, akhiran mas diganti kata menjadi Jakarta kokono iki kata. Cara pergi ke SMA Jakarta. Jakarta kokono iki kata ga wakarimasen tidak tahu cara pergi ke sma jakarta kosakata membantu tetsudau koto nani naniwo tetsudai mas membantu titik titik nani naniwo mochi mas membawa titik titik Ishoni shimas mengerjakan bersama sama Ninaniwo Torimas mengambil titik-titik. Ishoni Ikimas pergi bersama-sama. Nihongo de Imasho, ayo ucapkan dalam bahasa Jepang. Apabila temanmu mengalami kondisi ini, apa yang kamu lakukan? Jawab dalam bahasa Jepang ya. Satu, ketika teman kebingungan karena tidak tahu tempat lomba pidato. Jawabannya, Ishoni ikimas, pergi bersama-sama. 2. Ketika teman kesulitan mengambil barang di tempat yang tinggi. Jawabannya, Nani, nani wo torimas, mengambil titik-titik. 3. Titik. Ketika teman kesulitan karena tugasnya tidak selesai. Jawabannya, Tetsudaimasu membantu. 4. Ketika teman terlihat keberatan karena membawa banyak barang. Jawabannya, nani nani wo membawa titik titik. 5. Ketika teman kesulitan karena tidak mengerti soal bahasa Jepang. Jawabannya, isoni shimas, mengerjakan bersama-sama. Selanjutnya, Kiki Masyo 1. Ayo dengarkan. Simak percakapan berikut. Keadaan apa yang sedang terjadi? Di sini ada tabel, ada tiga nomor, situasinya A, B, atau C. Nomor 1, dengarkan. Kita kudasai. Ichi. Daijoubu desu ka? ka? Arigatou Nomor satu, Daijo abu Apakah baik-baik saja? Tetsudai masyoka? Bagaimana kalau saya bantu? Kata si B, Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Jawabannya adalah C. Pekerjaannya tidak selesai-selesai ya, jadi menawarkan bantuan. Nomor dua, dengarkan Kite kudasai. No. 2. Daijoubu desu ka? Mochimashou ka? Arigatou gozaimasu. Nomor 2. Daijoubu desu ka? Apakah baik-baik saja? Mochimashou ka? Bagaimana kalau saya yang membawakan? Kata si B, arigatou gozaimasu. Jawabannya adalah yang B. Ini situasinya sedang membawa barang yang berat ya. Nomor tiga dengarkan, kita kudasai. Sang. Daijoubu desu ka? Torimashou ka? Arigatou gozaimasu. Nomor tiga, daijoubu desu ka? Apakah baik-baik saja? Torimashou ka? Bagaimana kalau saya yang mengambilkan? Kata si B, "Arigato Gozaimasu, terima kasih. Jawabannya adalah A." Ini situasinya, kesulitan mengambil buku di tempat yang tinggi. Ya, pola kalimat satu kata kerja masyoka, artinya bagaimana kalau saya yang "me titik-titik". Ini adalah ungkapan pembicara untuk menawarkan diri melakukan sesuatu untuk lawan bicara. Jadi, yang menawarkan diri itu saya. Contoh satu, Kono o bagaimana kalau saya yang membawakan buku ini? Mochimas membawa menjadi Mochimashoka. Contoh dua, Fudeba Kowo bagaimana kalau saya yang mengambilkan tempat pensil? Torimas mengambil menjadi Torimasho ka. Hana Shimasho satu. Ayo berbicara. Menawarkan bantuan yang ke satu. Dengarkan kita kudasai. Daijoubu desu ka? Tetsudai ka? Arigatou gozaimasu. Daijoubu desu ka? Apakah baik-baik saja? Atau Apakah tidak apa-apa? Tetsudai Bagaimana kalau saya yang membantu? Arigato gozaimasu. Terima kasih. Jadi ini si pembicara menawarkan bantuan ya, makanya mengucapkan Tetsudai Selanjutnya, Kiki Masho 2. Ayo dengarkan. simak percakapan berikut. Seorang teman terlihat sedang dalam kesulitan apa reaksi setelah melihat kondisi itu? Di sini ada tabel ya, ada empat nomor, ada kesulitan yang dihadapi ya, pilihannya ABCD dan tindakan yang sesuai. Pilihannya EFG. Nomor satu, dengarkan. Kita kudasai. Ichi. どうしたんですか? desu ka? Shigoto Ah, shigoto Tetsudai mashou ka? Arigatou gozaimasu. Nomor satu. Dostan deskah? Ada apa? Shigoto ga owarimasen. Pekerjaannya tidak selesai. Kesulitan yang dihadapi, pekerjaannya banyak ya. Jawabannya yang B. A. Shigoto tetsudai ka? Oh, pekerjaan. Bagaimana kalau saya yang membantu? Arigatou gozaimasu.

Nomor 2, Rini sang, do Deskah Rini ada apa? Nihongo no shukudai ga maseng. Saya tidak bisa PR bahasa Jepang. Kesulitan yang dihadapi adalah yang C. desu deska? Oh, PR ya. Taihen desu ne. Wah, repot ya. Isho ni shimashou ka? Bagaimana kalau kita mengerjakannya bersama-sama?

Doustan deska, ada apa? Kopi no sukai kataga wakari maseng. Saya tidak tahu cara menggunakan mesin fotokopi. Mesin fotokopi ya, jawabannya yang D. Kopi deska, oh mesin fotokopi. Ket sudah bagaimana kalau saya yang membantu? Jawabannya adalah yang G. Tetsu membantu. No. 4. 聞いてください 4. 弟さんどうしたんですか明日ジャカルタ高校へ行きますでも行き方がわかりませんジャカルタ高校ですか私わかりますよ一緒に行きましょうかえ、eh, ありがとうございますよかった Nomor empat, Dedesang, dosen deskah, Dede, ada apa? Asta, Jakarta, Koko, E Iki Mas, demo, Iki Kataga, Besok saya akan pergi ke SMA Jakarta, tapi saya tidak tahu cara pergi. Jakarta Koko deskah, Oh SMA Jakarta, Watashi Wakari yo, saya tahu loh, Isoni Iki Mas yo, Bagaimana kalau kita pergi bersama-sama? Arigato gozaimasu. Terima kasih. Jawabannya, kesulitan yang dihadapi yang A ya. Dan tindakan yang sesuai yang F. Ishoni ikimasu. Pergi bersama-sama. Selanjutnya, Hanashimashou 2. Ayo berbicara. Menawarkan bantuan yang kedua. Dengarkan. Kite kudasai. Doushitan desu Shigoto ga owarimasen. ka? Ada apa? Kenapa? Shigoto ga Pekerjaannya tidak selesai. Tetsudai ka? Bagaimana kalau saya yang membantu? Arigato gozaimasu. Terima kasih. Jadi kalau menawarkan bantuan menggunakan kata tanya tetsudaimasho ka? Dan kalau mau menanyakan apa yang terjadi menggunakan kata tanya doushitan desu ka? Selanjutnya kosakata permintaan bantuan tetsudai no onegai. Oshiemas mengajar Oshiete kudasai masengka, dapatkah anda mengajari saya? Kasimas meminjamkan. Kasite kudasai masengka, dapatkah anda meminjamkan saya? Tedsudaimas membantu. Tetsudate kudasai masengka, dapatkah anda membantu saya? Selanjutnya, pola kalimat yang kedua. Kata kerja bentuk T tambah kuda Artinya, dapatkah Anda me titik titik untuk saya? Ungkapan ini adalah ungkapan pembicara untuk meminta bantuan kepada lawan bicara dengan sopan. Contoh satu, kanji no yomi kata o, osiete kuda Dapatkah Anda mengajari saya kanji contoh dua keshigomuwo kasite kudasai dapatkah anda meminjamkan saya penghapus selanjutnya kiki masio tiga ayo dengarkan simak percakapan berikut kondisi apa yang sedang terjadi jawab dengan memilih gambar apabila permintaan diterima tuliskan maru dan bila ditolak, tuliskan BATSU. Di sini ada tabel, empat nomor, situasi, maru atau BATSU, dan pilihan A, B, C, D. Nomor satu dengarkan, kite kudasai. Ichi. Ano, sumimasen. Hai. Bolepen o kasite kudasai masen ka? Bolepen ka? Ii desu yo. Dozo. Arigatou gozaimasu. Nomor satu. Ano, sumimasen. Hmm, permisi. Oh, o kashite saya ka? Dapatkah anda meminjamkan saya pulpen? Kata si B. Borupen desu ka? Ii desu yo. Dozo. Oh, pulpen ya. Silahkan. Ya, berarti situasinya yang

Nomor 2 Ano sumimaseng Permisi Kanji no yomi kataga wakarimaseng Saya tidak tahu cara membaca kanji Yomi katawo osiete kudasaimaseng ka Dapatkah Anda mengajari saya cara membacanya? Kanji desne? I desyo Kanji ya boleh Jadi ini situasinya yang C dan dia mau membantu ya Jadi jawabannya maru のもってげるんあかんきえてくださーい。No. 3さくらさんすみません。ありなさん。あの文化祭でたこやきをつくります。でもつくりかたがわかりません。おしえてくださいませんかたこやきですか。すみませんわかりません。そうですか。 Nomor tiga, Sakura Sang, Sumimaseng. Sakura, permisi. Ah, Rina Sang. Oh, Rina. Ano, bungka saide takoyaki o tsukurimas. Saya akan membuat takoyaki di acara festival budaya. Demo, tsukuri kataga maseng. Tapi saya tidak tahu cara membuatnya. Oh, siete, kudasai Dapatkah kamu mengajari saya? takoyaki desu Oh, takoyaki. Sumimasen, wakarimasen. Maaf ya, saya tidak tahu. Jadi ini situasinya yang dek ya, mau membuat takoyaki. Dan ini dia tidak tahu cara membuatnya ya, jadi jawabannya batsu. Nomor 4, dengarkan kita kudasai. Yong, Tina-san, tete oh,

Sumimasen ima coto. Maaf ya, sekarang saya tidak bisa. Sodeska. Oh, begitu ya. Jadi situasinya yang B ya. Pekerjaannya banyak dan tidak selesai. Dan e, temannya ini tidak mau membantu ya. Jadi jawabannya Batsu. Hana shimasho 3. Meminta pertolongan kepada teman. Bagian 1. Dengarkan 聞いてくださいあのすみませんはい漢字の読み方がわかりません教えてくださいませんかいいですよありがとうございますあのすみませんまあふプロミシーはいいや漢字の読み方がわかりません Saya tidak tahu cara membaca kanji. Oshiete kudasai masenka? dapatkah Anda mengajari saya? Iya iya boleh. Arigato gozaimasu. Terima kasih. Selanjutnya, meminta pertolongan kepada teman. Bagian 2. Dengarkan kite kudasai. Ano, sumimasen. Hai, 漢字の読み方がわかりません。教えてくださいませんかすみません。わかりません。そうですか。あの、すみません。プロミシー・ハイ・イヤー。漢字の読み方がわかりません。教えてくださいませんかサヤティラ・タウキ a ラモンバ a ャ・カンジ。ダ m ッカハ・アンダ・マンブリタ a サヤ。 Sumimasen, maaf, okarimasen, oh, saya tidak tahu. Atau, ima, coto, sekarang saya tidak bisa. So desuka. Oh, begitu ya. Selanjutnya, kosakata hal yang dilakukan sukarelawan. Bolan tiaga suruh koto. Bersih-bersih. Soji o shimasu menanam pohon kiwo uemas bermain dengan anak-anak kodomoto mas, mengumpulkan donasi bokingwo atsumemas memungut sampah gomiwo hiroimas membantu orang lanjut usia otoshiorino sewao shimas Selanjutnya Kiki Masyo 4 Ayo dengarkan Mari berbicara tentang pengalaman melakukan kegiatan sosial Apabila pernah tulis maru Bila belum pernah tulis batsu Kegiatan sosial apa yang pernah diikuti Pilih jawabannya ya dari gambar ABCD Dan di sini juga ada tabel dan kegiatan sosial pernah atau tidak エデ、no. さん、<1. S 3> e、san, ボランティアをしたことがありますかはい、ありますよ。何をしましたか広場でゴミを拾いました。広場でゴミ、そうですか。エデさん、san, ボランティアをしたことがありますか Hai Arimas, ia pernah. Jadi jawabannya maru ya. Nani Yoshimasta Melakukan apa? Hirobade gomi o hiroimasta. Memungut sampah di lapangan. Kegiatan sosialnya yang B. Nomor 2 dengarkan. Kite kudasai. Ni. Kiki-san wa volantia o shita koto ga arimasu ka? Iye. So ka? Nomor dua, Kiki Sang bolantia woshita, koto ga Kotoga Arimaska, apakah pernah melakukan hal sukarela? Iya arimaseng, tidak pernah. Jadi jawabannya tidak pernah ya, batsu. Kegiatan sosialnya juga tidak ada ya, batsu. Nomor tiga, dengarkan kita kudasai. Sam

Hai Arimas, Iya, pernah. Jawabannya Maru. Nani Oshimas takah? Melakukan apa? Kau engno soji Oshimas. Bersih bersih taman. He, kau engno soji deskah? Oh, bersih bersih taman. Eh, kimo mas tak? Iya, dan juga menanam pohon. Kimo so deskah? Pohon juga. Oh, gitu ya. Selanjutnya pola kalimat 3 polanya bolan washita toki kata kerja bentuk lampau ya mastak artinya saat melakukan hal sukarelawan saya sudah melakukan titik-titik contoh satu bolan washita toki boking o atsumi mastak bolan tia osita melakukan hal sukarelawan toki saat Booking donasi. atsume sudah mengumpulkan. Artinya, saat melakukan hal sukarelawan, saya sudah mengumpulkan donasi. Contoh dua. Bolantiaosita Toki Kodomoto Asobi Masataka Bolantiaosita melakukan hal sukarelawan Toki saat Kodomo anak-anak to dengan Asobimashita. Sudah bermain. Artinya, saat melakukan hal sukarelawan, saya sudah bermain dengan anak-anak. Hanashimashio 4. Ayo bicara. Pengalaman berkegiatan sosial bagian 1. Dengarkan. Kite kudasai. 1. Volantia o shita koto ga arimasu ka? はいあります。何をしましたかゴミを拾いました。そうですか。アーティニャ、ボランティアをしたことがありますかアパカカムパナ、ムラコカン、ハーソカレラワン。はい、あります。いや、パナ。何をしましたかムラコカン、アパー。ゴミを拾いました。モモモモツァンパ。そうですか。 Oh gitu ya. Ini karena menyatakan pengalaman ya, makanya menggunakan kata kerja bentuk lampau. Pengalaman berkegiatan sosial bagian 2. Dengarkan kita kudasai. Ni. ボランティアをしたことがありますか? Iye, arimasen. Sou desu ka? Artinya, Bulan Tia Kotoga Arimaska, apakah kamu pernah melakukan hal sukarelawan? Iye Arimaseng. Tidak, tidak pernah. So deska. Oh, begitu ya. Selanjutnya, Kotobano Bengkyo. Belajar kosakata. Struktur ungkapan menawarkan. Di sini ada lima ungkapan ya kata kerja mas masnya dihilangkan ditambahkan masengka itu ungkapan mengajak ya contohnya isoni tabe masengka maukah makan bersama-sama selanjutnya kata kerja mas masnya dihilangkan diganti masyo ini untuk menjawab ajakan i desne tabe masyo boleh ya ayo makan Kata kerja mas, masnya dihilangkan diganti masyokah untuk menawarkan. Contohnya, det sudahi masyokah, bagaimana kalau saya yang membantu. Selanjutnya, kata kerja bentuk te tambah kudasai untuk memberi instruksi. Te kudasai. Contohnya, gope gio akete kudasai. Silahkan buka halaman 5. Kata kerja bentuk T ditambah kuda saimasengka untuk meminta tolong. Artinya, dapatkah Anda melakukan sesuatu untuk saya? Contohnya, takoyaki no tsukuri kata o, o kudasaimasenka. Dapatkah Anda mengajari saya cara membuat takoyaki? Terakhir, latihan satu. Baca percakapan di bawah ini jawab pertanyaan dengan melingkari seseorang yang melakukan suatu kegiatan. Nomor 1, kata si A, B sang hong o B, bagaimana kalau saya yang mengambilkan buku? Kata si B, arigato gozaimasu. Terima kasih. Siapa yang mengambilkan buku? Yaitu si A. Nomor 2, kata si A, Doyo bini ishoni anime o mimasengka maukah kamu menonton anime bersama-sama pada hari Sabtu kata si B. I desneh mimasyo boleh ayo menonton. Siapa yang menonton anime jawabannya adalah si A dan si B. Karena menontonnya bersama-sama jadi si A dan si B menonton bersama keduanya menonton anime. Nomor tiga, kata si A, si Goto dapatkah Anda membantu pekerjaan saya? Kata si B, i bisa, boleh. Siapa yang membantu pekerjaan? Jawabannya adalah si B. Nomor empat, kata si A, Besang, soji o, tet sudah B, bagaimana kalau saya yang membantu bersih-bersih? Kata si B, onegai mas, tolong ya. Siapa yang membantu membersihkan? Jawabannya adalah si A. Karena si A yang menawarkan bantuan, tet sudah Selanjutnya, latihan dua berilah tanda checklist pada kalimat yang sesuai. Nomor satu, untuk menyapa dan bertanya kondisi teman yang sedang kesulitan. A. Nani yoshimashita B. Do shimastaka? Jawabannya adalah B. Do shimastaka? Ada apa? Kalau yang A, nani yoshimashita sudah melakukan apa. Kalau yang A itu untuk menanyakan hal yang sudah dilakukan. Nomor 2 ketika menawarkan bantuan kepada teman yang terlihat sedang membawa banyak barang. A. Mote kudasai masengka? B. Mochi masoka? Jawabannya adalah yang B. Mochi masoka? Bagaimana kalau saya yang bawakan? Kalau yang a itu mote kuda saya masengka, dapatkah anda membawakannya untuk saya? Jadi ini kan menawarkan bantuan ya, menggunakan akhiran masyoka. Nomor tiga, ketika lupa membawa pulpen dan ingin meminjam ke teman. A, borupeng o kasite kuda saya masengka. B, borupeng o kasih masyoka? Jawabannya adalah yang A. Boru peng o kasih tek kuda saya Dapatkah Anda meminjamkan pulpen untuk saya? Jadi yang A itu untuk meminjam ya. Kalau yang B itu untuk menawarkan pinjaman. Pembahasan tentang bantuan sudah selesai. Minasang, terima kasih telah menonton. Semoga kalian semua paham dengan penjelasan saya. Jika kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya ada notifikasi video terbaru saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.